Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala muridunya wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalina illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدم نفعا في ألومه في دارين أمين ما يستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سؤالا أف يوم مستحيل أتصبر النبي عليهم الصلاة والسلام جوابا يستحيل على الأنبياء yang mustahil atas para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah arba'atu sifatin ada empat sifat wa kazibu yaitu dusta wal isyanu ya maksiat wal kitmanu menyembunyikan wal ghaflatu dan lalai ini lawanan yang kemarin ya. Sidik amanah tablik patona. Yang pertama mustahil dusta. Jadi rasul itu enggak dusta. Rasul itu ya, enggak sekali-kali dusta. Selalu jujur. berkata yang benar. Maka Nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam sebelum jadi rasul itu terkenal dengan Al Amin. Seorang yang terpercaya. Kenapa? Saking jujurnya beliau. Sebelum jadi nabi udah digelari dengan Al Amin. Ini jadi pelajaran buat kita. Seorang sebelum jadi ulama besar masih kecil sudah kelatan sifat-sifat keulamaannya jujur sudah kelatan sifat keulamaannya jujur dari masih kecil seperti ini umpama ini ya. sudah kelatan kejujurannya kebenarannya, sikapnya yang cakap sudah kelihatan. Ada orang bicara lagi masih dia belum jadi kiai, belum jadi Ustadz dia masih sekolah dibilang intima. Kata perempuan itu kepada seseorang yang jadi guru ngaji akhirnya. Intima calon kiai kata dia begitu kata orang itu kepada yang akhirnya dia itu jadi ustadz entema calon kiai itu seorang perempuan ya mengatakan seperti itu selagi masih dia masih sekolah artinya apa kelihatan masih kecilnya entema calon kiai itu kata perempuan kepada orang itu artinya apa masih kecil sudah kelihatan. Sikap-sikapnya udah sikap orang mulia. Ada sih orang ketika masih kecil rampok udah gede. <gak> Ada yang begitu cuma jarang. Yang umumnya adalah masih kecil, masih muda, sikapnya baik. Layaknya seorang mulia. Enggak berbuat maksiat, enggak berbuat sesuatu yang keji, Enggak berbuat yang jorok-jorok, dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita kepengen menjadi bercita-cita menjadi ulama, begitulah kita dijaga sejak dini. Kalau ustadz begini, kalau kiai begini, kalau ulama begini, enggak boleh melakukan keharaman, enggak boleh melakukan kedustaan. Didik diri kita dari mulai sejak dini, disiplinkan diri pribadi kita. jangan sampai menjadi bahan nasihat orang jaga jangan suka bohong jangan suka dusta jangan suka menipu baik perbuatannya maupun baik perbuatannya maupun perkataannya sikapnya jujur karena ada sikap yang dusta di depannya cakep di belakang jelek jujur sejak dini sejak masih kecil ketahuan ni calon kiai ni Masya ketahuan sikapnya nah, dari sekarang kita bikin kita berusaha ah. wal isyan dan maksiat ini kizib tadi lawanannya apa ya lawanannya sidik ya kemarin sudah Kemudian isyan maksiat. Mana <coughs> lawanannya itu apa? Amanah. Rasul itu nggak ada yang maksiat. Jadi Rasul itu amanah. Jadi kalau umpama dia melakukan dia nggak patuh terhadap amanah yang disampaikan ya. <coughs> Enggak patuh dia terhadap amanah yang disampaikan, berarti dia adalah seorang yang maksiat. Nah kita juga berusaha begitu, ya, berusaha. Untuk jadi orang yang amanah tidak maksiat, kita diberi apa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu. Diberi harta, diberi sehat, diberi umur. amanah, jangan berbuat maksiat. Kita melakukan kemaksiatan adalah dengan menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri. Kurang apa kurang ajarnya kita tuh kalau begitu tuh. Nauzubillahi min zalik. Maksiat dengan mata padahal mata yang kasih Allah. Maksiat dengan tangan padahal tangan yang kasih Allah. maksiat dengan anggota tubuh kita padahal anggota tubuh kita ini adalah ya adalah nikmat dari Allah Subhanahu taala yang Allah berikan kepada kita. Jangan melakukan kemaksiatan. Dari mulai sejak dini mas kecil lakukan apa yang semestinya dilakukan ilmu yang sudah kita dapat amalkan. Biar ya, memang kita orang kecil, orang enggak punya, bapak bukan kiai, bapak bukan ustaz, apalagi habib. Kita orang biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Perusalah kita untuk takwa, karena takwa itulah orang yang paling mulia. Jangan melakukan kemaksiatan. Nah, rasul itu sifatnya ya, tidak melakukan kemaksiatan, mustahil melakukan kemaksiatan, mustahil melakukan kedustaan, wal kitman dan menyembunyikan, menyembunyikan. Rasul tidak menyembunyikan apa yang disuruh sampaikan. Rasul menyampaikan apa yang disuruh sampaikan. Rasul sampaikan. Rasul begitu sifatnya. Enggak kitman, enggak menyembunyikan nah kita pun begitu ingin menjadi penggantinya pewarisnya para rasul kalau kita disuruh untuk terus terang mengabarkan memberitakan memberitahukan kita kasih tahu kita beritakan jangan disembunyiin eh diam diam aja terketahuan terus terang aja apa adanya jangan disembunyiin apa yang disuruh sampaikan sampaikan Beligu ani walau ayat sampaikan dariku sekalipun satu ayat. Sampaikan, jangan disembunyiin. Kita sudah tahu. Sampaikan walaupun hanya satu. Berani ya, sampaikan dan berarti tanggung jawab. Ketika kita sampaikan kita bisa jawab. Mungkin ini begitulah kita. Nah, Rasul itu begitu menyampaikan apa yang mesti disampaikan. Tidak kitsman, tidak menyembunyikan Rasul itu. Coba kalau umpama ada orang kita Rasul sampaikan kemudian enggak disampaikan, marah enggak kira-kira kita? Marah, pastinya kita marah. Coba kamu sampaikan, eh enggak tahunya enggak disampaikan, kita marah. Makanya tidak menyampaikan adalah sifat yang buruk al kitman. Rasul itu enggak ada kitman. Rasul itu menyampaikan apa yang disuruh sampaikan. Jadi ada tiga sesungguhnya. Ada risalah yang Rasul mesti sampaikan. Ada yang enggak boleh disampaikan. Ada yang boleh pilih. Rasul yang enggak boleh sampaikan ya beliau enggak sampaikan. Yang disuruh sampaikan boleh sampaikan. Boleh pilih terserah bagaimana Rasul. Wal ghaflatu dan lalai. Rasul itu enggak lalai. Ini alawanan lalai dia. Ya. Ya, lawanannya apa ya? Patona. Biasanya bukan ghafla ya, apa? Balada ya, balada. Ini ghafla karena memang orang goblok itu kan, orang bala itu lalai orang bodoh kan lalai <laughs> orang bodoh kan lalai jadi jangan goblok, jangan lalai rasul itu enggak lalai rasul itu enggak bodoh, cerdas jadi kita pun begitu, kita contoh bagaimana rasul waktu kita jangan kita habisin tidur Jangan tidur mulu, kapan aja tidur. Lagi ngaji masih tidur juga. Ilangin. Tadi udah tidur lawan. Ilangin. Kapan aja tidur? Oh, ngantuk dilawan. Ya. Malam tidur banyak, siang tidur lagi. Iya. Ntar kalau tidak ada waktunya, habis zohor tidur itu sedikit tidurnya asal ada istirahatnya, ya. supaya jangan ngantuk ntar malam mau ngaji. Niatin kayak begitu, jangan goflah mulu kita. Malam tidur, pagi tidur, ya. Siang tidur, sore tidur, malam tidur lagi, lagi ngaji masih tidur juga. Ia jangan sampai kita begitu. Jangan goflah rasul nggak goflah nah, kita kalau pengen jadi pewaris rasul harus dari sejak dini supaya jangan goflah jangan lalai nah ini jadi sifat rasul ini bukan sekadar kita baca tapi kita contoh contoh wa kadzalika yastahilu alaihim kullu sifatin tu'addu indan nas minal ayubi dan se dan seperti itu pula mustahil atas mereka para rasul setiap sifat yang dianggap di sisi manusia daripada keaiban mustahil wa in lam takun minaz-zunubi sekalipun itu bukan dosa kadanaatil irfati seperti inaknya kerjaan enggak ada rasul itu apa tuh kerjaan yang hina mengut sampah, enggak ada Nabi itu pegang pengut sampah, enggak ada bersihin WC, enggak ada tuh enggak ada rasul begitu nah, kita pun begitu, usahakan jangan yang kerja itu jangan yang hina-hina Awin nasabi atau nasabnya juga enggak ada. Nasabnya juga enggak ada. Hmm. nah seorang ustadz juga sebaiknya begitu usahakan supaya jangan ada kerjaan kerjaan yang hina ya usahakan begitu jangan melakukan kerjaan yang hina kalau orang biasa nggak apa apa tapi kalau seorang ustadz usahakan jangan yang Ina kerjaannya yang bagus-bagus, itu ya, yang bagus bukan bagus-bagus apa? Bukan maksudnya yang yang cakaplah gitu ya, yang halal yang berkah, usaha dagang apa itu bagus, karena Nabi itu dagang, dagang. Autunavi ekmeta lebih satika swami wal bakami. atau ya, yang dapat menafikan ikmah dibangkitkannya seperti somam tuli wal bakam dan bisu jangan melakukan itu ya, enggak, apa nabi enggak enggak enggak, enggak tuli nabi nabi enggak bisu hmm. Jadi kalau Nabi tuli, Nabi bisu, kan jelek. Nabi tuli, Nabi bisu, jelek. Orang kalau ada tuli, bisu cakap jelek. Jelek. Ustadznya bisu, Ustadznya budak, Ustadznya nggak bisa ngomong kan itu. <guluh> <guluh> cakap nggak? Nggak cakap. Bagaimana Nabi? Gitu. Nah, bersyukurlah kita dikasih nikmatnya. Matanya cakep-cakep, ya, mulutnya cakep, bicaranya jelas, ya, enggak ada sumbing-sumbing enggak ada kan, cakep semua, ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya, telinganya dengarnya jelas, enggak ada yang muda kan, enggak ada, oh, alhamdulillah, kita dikasih nih, nah. gunakan nih, contoh Rasulullah, SAW dari sejak dini. Wallahu a'lam bis izakana isyan.